Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Batu TV yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan rasa syukur yang tiada henti. Karena kita pada tahun 1445 Hijriah di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar oleh Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mencicipi indahnya, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah berjalan 20 hari atau memasuki hari yang ke-20 di bulan ini, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap untuk bertemu di bulan Ramadan ini, dimulai dari bulan Sya'ban, dimulai dari bulan Rajab. Kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Cita-cita kita, harapan kita untuk berjumpa di bulan Ramadan sudah kita awali, sudah kita mulai sejak 2 bulan yang lalu. Ini artinya adalah kesempatan yang baik ini, harapan yang baik yang sudah kita mulai jauh-jauh hari sebelum Ramadan, sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merasa rugilah bagi mereka yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh kenikmatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh umat muslim yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita tingkatkan ritual-ritual kita, memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan penuh harapan dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita dan kita dipertemukan pada bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah. Kita senantiasa ingat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sangat paham bahwa tingkatan umat muslim diawali dari seorang mukmin. Bagaimana kita meyakini, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengimani terhadap para malaikat-malaikat Allah, mengimani para rasul-rasul Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari kiamat, mengimani adanya hari akhir, adanya penghujung dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu semua sudah kita lewati dan itu kita mendapatkan predikat orang-orang yang beriman atau kita sebut dengan orang-orang mukmin. Pada kesempatan yang baik inilah di bulan Ramadan kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanan kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya bulan Ramadan adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan derajat kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fasilitas yang Allah berikan. Percepatan di bulan Ramadan ini merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan akselerasi dari derajat keimanan menuju derajat ketakwaan. Mudah-mudahan 30 hari ini, waktu yang sangat singkat ini, Allah berikan fasilitas yang luar biasa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan pada derajat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah kita memiliki derajat takwa itu? Maka kita ingat pada surat Al-Imran Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya dan jangan kalian mati sebelum kita menjadi orang-orang yang berpasrah diri, orang-orang yang taslim. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah. Tingkatan manusia, perjalanan manusia dalam kehidupan ini kita awali dari orang dengan memiliki derajat keimanan. Selanjutnya dari iman itu kita tingkatkan menjadi derajat yang orang-orang bertakwa. Selanjutnya dari orang-orang yang bertakwa itulah kita tingkatkan menjadi orang-orang yang senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap apa yang telah dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Radhiyallahu anhu warduan. Dzalika liman khasyya rabbah. Maka ini adalah menjadi kata kunci bagi kita, di mana kita ridho, Allah juga ridho, sehingga dalam keridhaan ini kita tidak pernah memiliki selisih antara kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencipta, orang yang zat yang senantiasa kita sembah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah. Senantiasa kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah memiliki derajat seorang yang mukmin, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang muttaqin. Selanjutnya dari muttaqin, mudah-mudahan kita senantiasa diantarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang muslim. Inilah tahapan akhir dari etape perjalanan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Ramadan, bulan penuh berkah ini, bisa kita optimalkan untuk senantiasa kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita. Kita optimalkan pada sisa-sisa bulan di bulan Ramadan ini untuk terus menggenjot ibadah kita, sehingga akselerasi dari keimanan dan ketakwaan itu senantiasa kita peroleh. Wallahu muwaffiq ila amik tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.